Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 19 Oktober 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dalam pembahasan ilmu shorf, dan kita masuk kepada sesi yang ke-13. Di sesi yang ke-13 ini, barakallahu fikum, setelah kita selesai dari dhamair, yang mana dhamair terbagi menjadi dua bagian besar, dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Kemudian dari dhamir yang muttasil terbagi menjadi dua, dhamir bariz dan dhamir mustatir. Dan dhamir bariz juga bersifat umum, masuk kepada dhamir munfasil, masuk kepada dhamir mustatir. Dan dhamir yang mustatir masuk kepada dhamair yang muttasilah, baik muttasilah rafa' seperti dorobtu, dorobna, atau muttasilah mansub seperti sami'tuhu, dorobtuhu, dan seperti yang lainnya. Maka sekarang kita masuk kepada tasrif al-fi'il. Selesai dari dhamair, kita masuk kepada tasrif al-fi'il. Maka tasrif al-fi'il barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Tasrif al-fi'il yang istilahi dan tasrif al-fi'il yang lugawi. Kita ambil yang lugawi agar lebih mudah, meskipun dia banyak. Masuk kepada fi'lun madhi, masuk kepada fi'lun mudhari, dan masuk kepada fi'lun amr. Maka tasrif al-lugawi bisa didefinisikan oleh para ulama adalah taghyiru asli wahidin minal kalimah indama ittasala bidhamair fayanqasimu ila thalathah. Maknanya perubahan dari asal kalimat yang satu ila amsilah mutanawwi'ah indama ittisal bidhamair. Di saat bersambung dengan dhamair, maka dia kembali kepada tiga perkara yang besar. Perkara yang pertama, al-hal. Maka al-hal di sini terbagi menjadi tiga. Al-mutakallim, wal-mukhatab, wal-ghaib. Itu untuk al-hal. Dan yang kedua, al-adad. Masuk juga tiga perkara. Al-ifrad, wa-tathniyah, wal-jama'. Itu untuk al-adad. Dan yang ketiga, an-naw. Dan an-naw maknanya mudhakkar wal mu'annath, male or female. Maka ini dinamakan dengan tasrif al-lughawi. Dan tasrif al-lughawi masuk kepada fi'lun madhi, dan masuk kepada fi'lun mudhari, dan masuk kepada fi'lun amr. Dari tasrif al-lughawi yang kembali kepada tiga perkara tadi. Maka sebelum kita masuk kepada tasrif al-lughawi, agar mempermudah terutama dalam keadaan al-hal, apakah dia itu al-mutakallim atau al-mukhatab atau al-jama', maka kita kembali kepada dhamir al-munfasil. Masih ingat ana nahnu? Ayo dibaca ana nahnu. Apa jabatannya ana nahnu? Al-mutakallim. Ana lil mufrad wa nahnu lil jama', semuanya mutlak, mudakkar am mu'annath sawa. Ana nahnu, anta antuma antum, anti antuma antunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Maka ini dinamakan dengan 6 dhamir munfasil yang dia itu mukhatab. Dari segi al-hal, mukhatab. Anta
untuk laki-laki satu, antuma untuk laki-laki dua, antum untuk semua laki-laki. Anti, antuma, antuna. Anti, kamu untuk perempuan satu, antuma untuk perempuan dua, antuna untuk jamak perempuan. Maka ini dari segi domir munfasil yang dia jabatannya mukhatab. Ayo baca. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian kita masuk kepada yang jenis ketiga dari al-hal, yakni ghaib, orang yang tidak ada di tempat. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Maka di sini makna huwa huma hum, dia orang yang tidak ada di tempat, dinamakan orang ketiga. Dan di istilah al-Arab, al-ghaib. Huwa satu orang laki-laki ghaib. Dua, huma. Hum adalah mereka laki-laki yang ghaib. Lebih dari dua, tiga, lima, sepuluh orang yang ghaib. Adapun hiya huma hunna, hiya dia satu perempuan ghaib, huma dua perempuan ghaib, hunna tiga atau lebih dari perempuan yang ghaib. Maka di sini kita baca ulangi, huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Maka ini dari segi al-hal, kita contohkan kepada domair yang munfasil yang telah terdahulu. Maka sekarang kita masuk kepada tasriful fi'il al-lugawi, yang kembali kepada al-hal dan kembali kepada al-ghaib dan kembali kepada al-mukhatab. Dan juga ada pembagian yang lain, an-nau masuk kepada mudzakkar wal muannats, dan al-adad masuk kepada al-ifrad, wa kadzalika at-tathniyah, wa kadzalika al-jam'. Maka ini yang dinamakan dengan tasrif fi'il al-lughawi. Apa faedahnya? Mengeluarkan domir-domir ataupun fi'il yang masuk kepadanya domir-domir yang menjadikan menjadi tiga perkara dari segi makna kita mengetahuinya. Apa makna pertama? Al-hal, keadaannya mutakalim atau ghaib atau mukhatab. Yang kedua dari segi al-adad, jumlahnya mufrad au musanna au jamak. Dan yang ketiga dalam keadaan dia itu al-halnya an-naw mudzakkar au muannats. Maka sekarang kita masuk kepada fi'il madi dahulu. Maka untuk fi'il sarafnya kita kembali kepada fi'il. Maka ala wazn untuk fi'il madi fa'ala. Kemudian nanti setelah itu dimasukkan tasrif, kataba, raja'a, kharaja, da'a, shalla, dan sebagainya. Maka asal dari kalimat sharf ala wazan fa'ala. Apa makna fa'ala di sini? Fa, fa'ul fi'li. Ain dinamakan ainul fi'li. Lam dinamakan lamul fi'li. Maka fa'ala itu bisa nanti akan berubah. Kalau kita masukkan kataba, maka soal indakum, kataba indak ya Nasr, kataba mana ainul fi'li? Kaf. Mana lamul fi'li? Hasan. Mana ainul fi'li? Ta. Berarti kataba sama dengan fa'ala. Indak ya Aiman, kharaja, aina fa'ul fi'li, aina ainul fi'li, aina lamul fi'li? Fa'ul fi'li. Ra. Ainul fi'li, uktub fa'ala. Wa ja, kharaja, lamul fi'li. Taib, indak ya Aba Qatadah. Inkasara. Aina lamul fi'li? Aina fa'ul fi'li? Aina lamul fi'li? Sekarang sulasi majid. Inkasara. Ewa. Taib. Wa al-baki inkasara. Apa itu dinamakan? Dinamakan majid.
ziyadah dari wazan ala wazan in fa'ala. Innaki Abu Abdillah istaghfara, mana ainul fi'li? Ainul fi'li mada? Fa'ul fi'li mada? Lamul fi'li mada? Hah? Fa'ul fi'li istaghfara. Hmm? Sama go fa'ra. Lalu istaghfara min wazan mazid, tambahan dari tiga. Apa itu istaf'ala? Dan nanti akan kita pelajari bahwa tasriful fi'il ada yang sulati mujarrad, seperti kharaja, kataba, daraba, sulati mujarrad, tiga asli. Dan ada yang tambahan. Dan nanti tambahan, ada yang tambahan satu huruf, seperti fa'ala, satu huruf, seperti daraba. Maka beda dengan wazan yang sulati mujarrad. Sulati mujarrad, daraba, yadribu. Maka kalau di sini ala wazan fa'ala, daraba, yudaribu. Nanti akan dipelajari. Maka di sini istaghfara asalnya ya ghafara. Maka fa'ul fi'li gha, ainul fi'li ain, walamul fi'li ra, ghafara. Adapun istaghfara karena dia ala wazan istaf'ala, maka kembalinya ke istaf'ala, fa'ala, ghafara. Berarti istag itu hamzah, sin, ta, itu semuanya tambahan. Maka seperti itulah keadaan dari wazanul fi'il. Maka kita kembali kepada usul dari wazan fi'il fa'ala. Nanti dimasukkan kataba, dimasukkan doroba, dimasukkan inqolaba, inkasaro, qatala, dan yang lainnya. Maka mari kita masukkan fa'ala kepada tasrif fi'il yang lugawi. Yang mana definisinya tadi perubahan dari satu kalimat dari fa'ala di saat masuknya dhamair memberikan makna tiga perkara, al-hal, wal-adad, wa kadalika an-naw. Maka sekarang fa'ala menjadi fa'ala, menjadi fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan juga fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini satu set 14 dari wazan ini dinamakan dengan wazan tasrif fi'il madhi al-lugawi. Ingat di sini al-lugawi bukan istilahi. Nanti istilahi ada. Apa faedahnya mengetahui tiga perkara tadi? Baik. Sekarang mari kita masukkan seperti dhamair al-munfasil agar kita mengetahui dari segi al-hal dengan mudah. Maka fa'ala masuk kepada mutakallim, kemudian masuk kepada al-mukhatab, dan masuk kepada al-ghaib. Jadi fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Dari tasrif fi'il yang lugawi ini masuk kepadanya dhamair, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Maka dari dhamair-dhamair inilah bisa memberikan faidah bagi kita mengetahui dari segi terjemahan makna. Maka jika ditanya, si fulan masya Allah belajar bahasa Arab, bisa menterjemah? Iyalah, bisa menterjemah. Dari mana? Dari ilmu grammar Arabik seperti sharf diantaranya, dan juga ilmu nahwi. Adapun berbicara nanti masuk kepada conversation ataupun percakapan ataupun hiwar ataupun muhadatsah bahasa Arabnya,
Maka ini modal-modal kita yang kita inginkan dari santri-santri Iqdad Lugawi di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Insyaallah dalam waktu 6 bulan ke depan kalian sudah bisa berbahasa Arab. Dan kita tidak boleh berbicara bahasa Indonesia. Ima Arab, ima Inggris. Pilih. Maka di dalam pelajaran kita hari ini, kita memahamkan kepada saudara-saudara kita tentang tasrif fi'il yang lugawi. Maka kembali kita kepada fa'altu tadi. Dari sini kita ingin mengorek dari tiga al-hal, al-adad, dan juga an-nau. Maka dari segi al-hal, fa'altu fa'alna apa? Mutakallim. Fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna mukhatab. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna apa? Ghaib. Sudah jelas al-hal, selesai. Dan yang kedua dari segi adad, jumlah. Dan ini pun penting untuk mengartikan. Maka ada yang mufrad, maka yang mufrad di sini masuk kepada mutakallim fa'altu. Dan ada yang mutsanna, masuk kepada mutsanna ini mukhatab dan juga ghaib. Seperti fa'altuma, fa'altuma, fa'ala, fa'alata, maka ada empat. Fa'altuma, fa'altuma, fa'alata, dan fa'ala. Di sini fi'lun madhi yang mutsanna. Dan begitupun yang jamak. Fi'lun madhi yang jamak yang berhubungan dengan waw jama'ah. Ataupun di situ dhamir seperti mutakallim adalah fa'alna. Kami telah melaksanakannya. Dan untuk jamak di muhatab seperti fa'altum. Kalian yang melakukan wahai laki-laki semuanya. Jumlah yang banyak. Dan untuk muhatab perempuan fa'altunna. Kalian perempuan yang melaksanakan perbuatan ini. Wahai para perempuan yang lebih dari tiga. Lebih dari dua. Dan juga dalam ghaib fa'alu. Mereka yang melaksanakan perkara ini. Dan fa'alna untuk ghaib perempuan. Mereka perempuan yang melaksanakan perbuatan tersebut. Maka ini dari segi al-ifrad wal-musanna wal-jama'. Maka kita masuk sekarang kepada at-tadkir atau dinamakan an-nau, terbagi menjadi at-tadkir wa ta'nits. Maka tadkir wa ta'nits di sini masuk kepada mukhatab. Tadkirnya fa'alta fa'altuma fa'altum, ta'nitsnya fa'alat fa'alti fa'altuma fa'altunna. Untuk ghaibnya yang mudzakkar fa'ala fa'ala fa'alu, maknanya fa'ala fa'ala fa'alu, laki-laki yang melaksanakannya ghaib, satu dua ataupun tiga lebih. Dan perempuannya fa'alat fa'alata fa'alna. Maka inilah yang diinginkan dari al-lugawi. Maka mari kita kembali masuk. Ingin saya jelaskan dari segi tiga perkara ini. Kembali kita ganti fa'ala menjadi kataba misalnya. Ayo, katabtu katabna. Katabta katabtuma katabatum. Katabti katabtuma katabtunna. Kataba kataba katabu. Katabat katabata katabna. Maka di sini faedahnya kita mulai masuk tasrif kepada fi'il, mengganti dari fi'il asal fa'ala menjadi kataba. Maka seperti itu untuk mencari bagi kalian mempunyai kalimat mau diterjemahkan. Misalnya apa saja? Nazar misalnya. Nazara. Nazara, kalau aku melihat apa? Nazartu. Langsung dibaca tasrifnya. Nazartu nazarna. Ini diterjemah atau ditulisan dikatakan nadaru. Oh, nadaru dari mana itu ya? Dilihat. Nadartu nadarna. Nadarta nadartuma nadartum. Nadarti nadartuma nadartunna. Nadara nadara nadaru. Oh, berarti maknanya apa nadaru? Dia adalah masuk kepada al-adad jama', masuk kepada an-nau'
mudakkar, nadoru. Masuk kepada al-hal goib. Berarti langsung kita terjemahkan nadoru mereka. Kan jumlahnya banyak. Laki-laki karena nau'nya dan halnya dalam keadaan goib. Sehingga maknanya mereka telah melihat. Laki-laki semuanya mereka melihat. Kalau perempuan nadorna. Mereka perempuan semuanya telah melihat. Paham sekarang? Untuk mencari seperti itu. Maka ayo kita masukkan nadoro. Nadortu, nadorna. Nadortu, nadorna. Nadorta, nadortuma, nadortum. Nadorta, nadortuma, nadortum. Nadorti, nadortuma, nadortunna. Nadorti, nadortuma, nadortunna. Nadoro, nadoro, nadoru. Nadorot, nadorota, nadorna. Talia, Aiman. Khoroba. Apa khoroba? Apa khoroba? Merusak. Kharabta, kharabtuma, kharabta, taib. Dari sini kita bisa menterjemahkan dan mengambil faedah contohnya. Wahai dua orang laki-laki yang perusak kamu itu. Nah, apa masuknya di sini? Kita berbicara dengan seseorang, sah? Berarti apa? Mukhatab. Dua orang, wahai dua orang perusak laki-laki. Berarti apa? Kharabtuma. Taib, kharabtuma. Kharabtuma. Begitupun wahai kalian perusak perempuan semuanya jamak. Kharabtunna. Taib. Kamilah para perusak. Kami para perusak. Kharabna. Taib, kharabna. Sekarang masukkan istighfar. Istighfar. Baca sekali lagi istighfar. Istighfarna. Taib, sekarang artikan itu semuanya. Jadinya dari segi adat dapat, dari segi nau dapat, dari segi al-hal dapat. Istighfartu apa? Contoh ya, istighfartu saya mutakallim seorang. Istighfarna kami al-mutakallim banyak. Ah, udah contoh. Ayo istighfarta. Istighfarta. Kamu. Kamu. Satu laki-laki. Kamu satu laki-laki beristighfar. Taib, kamu satu laki-laki. Kamu berarti mukhatab, itu maknanya. Satu laki-laki dari segi adad. Dan dari halnya mukhatab. Kamu langsung diartikan kayak tadi. Kamu satu orang laki-laki beristighfar. Ayo tambah. Istighfarta, istighfartuma. Istighfarta, kamu seorang laki-laki sedang beristighfar. Bukan sedang, telah. Telah beristighfar.
Istabartuma kamu dua orang laki-laki telah beristighfar. Istabartum mereka telah beristighfar. Laki-laki. Laki-laki. Istabarti kalian perempuan. Kamu telah, seorang. Kamu seorang perempuan telah beristighfar. Istabartuma kamu seorang perempuan. Dua orang. Kamu dua orang perempuan telah beristighfar. Istabartuna kalian semua perempuan beristighfar. Perempuan kalian semua perempuan beristighfar. Istighfar kamu beristighfar. Ah, bukan kamu lagi. Dia. Dia beristighfar. Dia satu orang laki-laki telah beristighfar. Dia satu orang laki-laki telah beristighfar. Istighfar dua orang laki-laki telah beristighfar. Istighfar Istighfaru. Kalian semua laki-laki. Jangan kalian di sini gaib. Mereka. Mereka semua telah beristighfar. Istighfar kamu dia seorang perempuan telah beristighfar. Istighfar karena. Maafi istighfar. Istighfarota. Istighfarota dua orang perempuan telah beristighfar. Istighfarna kalian. Bukan kalian, jangan bilang mereka, kalian. Goib. Mereka semua telah beristighfar. Taib. Indah kaya tersetian tah. Taib tal. Istrid mudoroba. Yalah doroba. Dorobtu dorobanya dorobita dorobatuma dorobatum dorobati dorobatuma dorobatunna dorobatoroba dorobu dorobat dorobata dorobanya. Taib terjemah al-an. Dorobtu dorobna. Dorobatu mutakallim. La nurid terjemah aku. Aku memukul satu orang mutakallim. Dorobana kami semua memukul. Taib. Dorobta kalian. Dorobtu wa dorobna mutlak ma fi mudakkar wala mu'annas. Lakin ba'den dorobta dorobti wa ila akhir fi mudakkar mu'annas. Dorobta kamu satu laki-laki memukul. Telah memukul. Dorobatuna kalian berdua laki-laki sedang memukul. Telah memukul. Ma fi sedang telah fil madi. Dorobatum kalian semua laki-laki telah memukul. Dorobati kamu satu perempuan telah memukul. Dorobatuma kalian dua orang telah memukul. Dorobatum kalian semua telah memukul. Dorobatuna kalian semua perempuan telah memukul. Dia sedang telah memukul. Latakul sedang. Dia telah memukul. Dia laki apa perempuan? Dia laki-laki sedang telah memukul. Dorobatuma. Maafi dorobatuma. Doroba. Dua laki-laki telah memukul. Dorobatum kalian. Maafi dorobatum. Doroba dorobu. Dorobu kalian telah memukul. Maafi kalian. Hadal an gaib. Mereka telah memukul. Dorobat satu perempuan dia telah memukul. Dua perempuan telah memukul. Dorobatnya kalian semua perempuan telah memukul. Bukan kalian. Mereka perempuan semua telah memukul. Baik. Idan hada huwa fi'lun madi. Fabakiya ma'ana fi'lun mudhari wa bakiya ma'ana fi'lun amr walakin mumkin al-waqt lam yusmah lana wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.